Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi-lagi berjumpa bersama saya Arif Angon. Teman-teman, ini dia ayam-ayam. Buat teman-teman yang punya ayam kampung, terutama yang sedang sakit ngorok ataupun berak mencret atau putih seperti itu, teman. Jadi saat nafsu makannya ayam juga berkurang. Jadi selain kita memberi dengan daun pepaya, ini ada juga bumbu dapur, yaitu dengan pemberian kunyit atau kunir. Jadi ini sangat bagus sekali, teman, buat mengobati penyakit ayam yang tadi. Jadi selain ngorok atau pilek pada ayam dan juga mencret, ternyata kunir ini bisa untuk menyembuhkan luka pada ayam, teman. Juga untuk menguatkan otot ayam. Jadi yang punya otot itu tidak hanya manusia aja, teman, ayam pun punya. Jadi dengan pemberian kunyit ini, kita itu telah memberikan obat-obat herbal yang menurut aku sih cukup murah, ya kan, ada di sekitar kita dan gampang. Jadi nggak usah ribet cari obatnya. Jadi yang organik aja ada di sekitar kita. Jadi kenapa kita tidak memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita buat binatang ternak kita supaya lebih sehat pastinya dan juga lebih hemat. Oke teman, langsung saja berikut cara saya memberikan kunyit untuk ayam saya, teman. Nah ini dia teman, manfaat kunyit atau kunir buat ayam. Jadi kita ini dalam satu rimpang seperti ini bisa kita potong-potong menjadi bagian kecil. Jadi kira-kira kalau ada yang kecil-kecil seperti ini juga nggak apa-apa, teman. Yang penting buat buat ayam nanti kita cekok, teman. Tapi kalau mau diparut itu nggak apa-apa. Tapi kebanyakan tuh kalau diparut kurang efektif. Bagusnya dicekok, teman. Oke teman, jadi caranya itu cukup simpel sekali. Daripada kita parut atau kita semburkan ke pakannya, kan kadang tidak suka ayamnya atau bebek itu nggak masalah, ayam juga nggak masalah. Kita cekok aja, teman. Jadi sangat mudah sekali, kita cekok aja buat ayamnya. Nah, gini. Bagian yang kira-kira ya seperti butiran jagung seperti ini. Nah, kira-kira 2 atau 3 enggak masalah. Nah. Jadi lebih simpel, ya kan? Jadi ayamnya lebih sehat. Ini gunanya itu supaya ayamnya tidak ngorok dalam pernafasan, terus tidak mencret juga gitu. Oke, teman. Ini sedikit tip dari saya tentang mengobati ayam yang sakit. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak ayam.